Latar belakang dari amananya? Dari sebelum jadi dewan itu kan aku sempat dengar juga katanya pernah jualan seblak, jualan sayur, betul itu kayak gitu ya? Iya, saya dulu pernah jadi pedagang seblak. Saya terlahir dari anak yatim, gak punya seorang ayah. Dari kecil saya mau berjualan, sekolah membiayai diri sendiri, bisa sampai detik ini kebanggaan tersendiri bagi saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Mudah-mudahan buat apa? Yang melihat saya sekarang ini menjadi inspirasi buat anak-anak yang sekarang sedang berjuang. Semoga bisa menjadi saya seperti saya. Dulu jualan apa teh? Kalau dulu saya jualan seblak, kadang saya jual sayuran. Berapa lama itu? Dari kecil. Sampai tahun terakhir? 2018. Sudah berkeluarga pun saya masih jualan. Kadang saya jualan pakaian, apa aja yang penting mah bisa jadi duit. Apa sih yang mendorong ingin jadi anggota dewan itu? Karena saya merasakan dari diri saya sendiri. Saya ingin bagaimana caranya orang lain jangan merasakan seperti saya. Semoga saya bisa bermanfaat buat masyarakat kecil khususnya Dapil 3. Mungkin dukungan terbesar dari siapa, keluarga atau masyarakat sampai bisa lolos ke DPRD Lebak? Dukungan terbesar pertama dari suami, dari orang tua, dari masyarakat Dapil 3 yang antusiasnya begitu sama saya. Dan saya tidak sangka kalau saya itu ibaratnya di desa sendiri pun unggul gitu kan. Berarti mereka itu ada harapan, ingin supaya saya menjadi penyambung lidah di DPRD sini. Yang dibawa apa nanti? Harapan warga yang dibawa ke DPRD apa? Sama Ibu Dewan? Yang pastinya... Visi misi yang dibawa apa? Yang pastinya saya akan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin. Seperti petani, pedagang, dan pendidikan juga. Insya Allah, karena saya terlahir dari anak yatim, sekolah pun saya ibaratnya... apa kalau disebut besok jajan hari ini enggak, besok bayaran hari ini enggak bayaran gitu. Jangan sampai ada yang seperti itu, dan jangan sampai ada yang putus sekolah.